Jepin agar supaya seorang diri dengan 20 derajat seperti barang dan dikatakan kepada Allah. Akhirnya letak kaki kehidupan juga turun di bawah 27 letak kaki menurut. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat jama'ah itu lurus salat dan berarti bisa menguasai sunnah darah dan darah." Tapi riwayat yang menguasai sunnah darah dan darah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat bersendiri yang berkumpul-kumpul kali-kali dong. Dalam riwayat yang lain pula mengatakan dengan 25 kali-kali daripada kita sebanyak seorang. Maka lebih dari segi Allah Allah Ta'ala berikan kepada pada kepada yang lain kita salah dengan sejarah berjamaah. Apa yang hadis ini? Riwayat pertama mengatakan 27. Riwayat yang kedua mengatakan 25. Muka surat 28. Ada contoh tengokan antara dua riwayat. Kadang-kadang dewasa jadi ribu. Pada satu ini 27 atau 25. Di antara dua riwayat itu ada tengokan dua atau tidak. Jawabannya di antara dua riwayat itu tidak ada pertengahan. Dua-dua itu tidak ada yang pertengahan. Bahkan ada kalangan ulama yang telah menguraikan dan menyatukan kembali pertengahan yang berlaku di antara dua riwayat ini. Masing-masing telah memberikan alasan-alasan mereka yang tersendiri. Kesimpulan sejarah keseluruhannya, perbedaan bilangan fadilah adalah bergantung kepada keadaan orang yang bersolat dan jenis solat itu sendiri. Kembali kepada seorang yang melakukan solat, mereka yang khusyuk di dalam solatnya dan menyempurnakan segala bacaan dalam solatnya sudah pasti akan mendapat lebih fadilah berbanding mereka yang melakukan sebaliknya. Itu yang kami tidak terdekat. Ahli jemaah dianggapkan tempat yang mulia seperti Masjidil Haram dan imam yang alim. Imam ini membayangkan bahwa imam pemerintah pemerintah sudah pasti lebih banyak fadilah berbanding dengan yang sebaliknya. Tidak sama dengan kelihatan. Demikian itu ada setengahnya mendapat fadilah 27 kali ganda dan setengahnya pula mendapat 25 kali ganda. Maka tidak ada perkataan dan satu riwayat yang mengatakan 27 dan satu lagi riwayat dengan mana 25. Kita lain rasa. Maka orang yang memondokkan dengan lakwa ini dipaksakan lakwa pada agama ini. Jadi dia pergi lakwa lah. Kebetulan
Tetapi salat berjemaah bukan yang merupakan syarat salat fardu. Gimana Pak Rudi? Bukan syarat. Ya, adalah ulama yang termasuk di dalam golongan ketiga ini dengan imam Abu Bakar di Ibnu Zainal. Salah satu. Dan imam Al-Munzir. Keduanya, imam Abu Bakar dan Ibnu Zainal ini. Apalah Ibnu Munzir ini merupakan dua orang tokoh ulama kepada Rasulullah Syafi'i yang sangat muncul dalam ilmu kepak dan jemaah lebih tokoh ulama Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari salah satu Bukhari berkata di antara ulama hadis Rasulullah Syafi'i yang berpendapat bahwa salah berjemaah dalam waktu ini ialah Imam Abu Sawur satu lelaki dan Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Munzir jadi anak dari kita itu Ibnu tersebut dikatakan ada Ibnu nah cuma kita tahu ada sedang kita sama dapat Ibnu sebelah ini
diperankan orang meninggalkan dia. Nah, diperankan orang meninggalkan dia. Pandangan di zaman Rasulullah ini, awal pada satu hadis berkata di bawah. Jadi diwajarkan daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda, dan aku suruhkan dengan salat, maka diadzankan sama dan aku suruhkan seorang laki-laki maka menjadi imamkan kepada manusia untuk berdoa, sama dan aku menyalah tingkah laki-laki dan tidak aku bersalat, maka aku membakarkan rumah-rumah mereka. Nabi menakutkan kalau siapa yang berdoa salat berdoa, aku akan bakar. Dan lagi pula kerana mengeluarkan mazhab yang mengatakan orang kira masjid tiada harus sembahyang malaikat dalam masjid Jumaat. Ada satu pendapat aku waktu mengatakan di bawah, dia sudah pendapat sebahagian daripada ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa salat waktu berjemaah itu wajib dari membaca mula-mula tadi. Dia telah pendapat aku bahkan ada ulama yang mengatakan wajib dan juga bagi kita di musalla masjid kalau tak sembahyang di masjid maka apa ni tak boleh atau mendapatkan tahap kerana kalau kita nanti tak harus sembahyang malah di masjid sembahyang di rumah tak boleh ada sebab yang ulama fuqaha asy'ari. Kata setengah ulama membandingkan sembahyang jemaah itu seperti air yang banyak. Jadi banding orang jemaah semasa sebelah air yang banyak. Dia akan menajiskan dia berdatangan nanti. Mereka beroperasi atau ada warna atau membangun. Dia kalau kita lagi tidak berdalam. Air ini kalau sedikit air yang banyak yang dimaksudkan yang banyak dua kolom ke atas sehingga jatuh di lagi tengok dulu berubah kolom tidak berubah maka berubah terbagi pada dua ada kadang berubah pada takdir ada kadang berubah pada visi atau kenapa apa lagi dalam bahasa Arab. Jadi kalau berubah air yang banyak dua kolom ke atas tadi maka hukumnya jadi lagi bandingkan semuanya di sini semua sebuah air yang banyak sudah sebuah air yang banyak sudah ada dekat sudah mereka jatuh nanti ke dalam air tadi dia tak akan jadi nanti melainkan dia berubahnya air bersalahan airnya sedikit nanti bandingkan kita sebanyak soalnya jika nanti dengan jadi nanti dengan kedatangan nanti berubah ke atau jika tidak berubah rasa baru dengan sekalipun dan nanti juga dan demikian lagi setan kuat dia akan akan semayang sendiri apa yang dimaksudkan kuat maka satu di bawah pun yakni setan memasuki atau orang yang bersolat bersendirian bila orang semayang sore yang setan memang berdoa ikut dia tak ada teman. Aku kalau kita jemaah, kita dapat mengusap. Dia ada kuat itu ada orang yang sepanjang berjemaah. Dan lagi orang yang sepanjang sendiri itu tidak disuruh di
tidak disurahkan melainkan barang yang dikagalkan itu. Apa maksud? Jika kita tidak disurahkan, maksud Allah ada tidak terdapat balasan makhluk di bosona, melainkan barang yang dikagal, barang yang tidak kosong di dalam bosona. Jadi kalau kita sebagai seorang dengan tidak ada kosong, maupun di balas di sini tidak apa apa balasan, tak boleh kalau adapun kata kita sholat berjumoh, maka kata kita tak kosong pun dia akan dapat berjumoh sholat makhluk berjumoh dalam darah. Maka berjumoh dalam darah dia dapat masing-masingnya ada kata-kata kosong berjumoh, apa berjumoh dia. Dan tidak kosong pun yang sebaliknya itu dapat itu berjumoh. Dan lagi supaya berjumoh itu tadi yang disuruhkan kita berpegang dengan dia dalam firman Allah Ta'ala wa ta'ala berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. Tali Allah Allah ampunan. Maka jaga orang yang nanti dia itu sesungguhnya sangatlah besar dia berdoa istighfar kamu. Orang yang nanti kepada semaya berdoa, orang yang termasuk berdoa yang sangat besar kan berdoa kamu istighfar kamu. Dan sedikit cuma itu daripada menyungguh-nyungguh pekerjaan akhirat. Maka tiada diketahui orang yang meruntuhkan dunia menanggung dia akan kena pernah mati dia pertama. Dan payuh dia kehidupan yang buka menjaga mana kita-kita dunia kan. Kadang-kadang kita berjaga mana siang hari waktu panah dan berpanah juga siang hari. Manakala hasilah latihan maksud suku sedempat sedikit sebanyak daripada lampu. Jadi kita video ini tidak ada di mana. Kita video dulu di malam, kita video siang hari pun kita buat. Bila api mulai kita dapat lagi. Dapat suku yang kita letak dan kita panah tak kita malam dulu kita ingat kita dapat. Dan sedaya rupanya daripada menanggungkan payuh-payuh dan lupa selalu dan dimudahkan segala yang payuh itu bandingnya yang membilang barang yang tercapai daripada lampu dunia yang fani dunia yang fani dunia yang binasa banyak kanak-kanak akan tuannya yang memaksud barang siapa tidak mengira-ngira untuk berhati ini bagi dirinya kali kita tak buat hisap kita tidak memiliki, kita tidak tahu bahwa ada Allah pada Allah di bidang di mana ada yang menanggung apalah akan kita buat dengan ini sangat mohon kita tidak berdoa dengan apa yang diberi Allah semua kepada Allah akan termasuk golongan ini di bidang di mana ada yang menanggung bahkan malaikat dan taubat dan batu busuk yang mengharapkan meninggalkan semua ada uzur dia uzur meninggalkan oleh semua ini sama dengan uzur yang kita meninggalkan jamaah awal Jumat uzur salat berjumaat sama dengan uzur salat Jumat. Nah apa uzur ini ada sebut di bawah juga lah uzur. Kalau uzur apa dia di bawah uzur syar'i kita kata uzur yang mengharapkan meninggalkan solat waktu bagi mohon amalan di bawah pada tadi seperti terjatuh di bawah jatuh upaya lalu hujan kesusahan dengan sebab hujan turun bila hujan turun kita tak dapat anak kita tak dapat susah kita nak berjalan maka boleh kita tinggal di mohon di masjid kita jemur di pulau. Nah, di waktu malam ada pos kaki, ada pos kaki yang memasangkan kain.
Antaranya lagi berlumpur yang terlalu banyak. Mana kena seluk atau bahasa kampung kena seluk-seluk-seluklah lumpur ni. Bila kita berjalan seluk noh di kaki, uzur juga syar'i. Sama ada malam ataupun siang hari. Dengan sekiranya melomorkan pakaiannya tidak sebelah bawah kaki. Ah, diselipar tak apa. Jadi kalau kita berjalan kena diselipar kat bawah, itu bukan uzur syar'i. Kalau kena di kaki, kena ke betis, kena di pakaian kain, maka uzur syar'i boleh kita meninggalkan berjamaah. Jemaah pun sama juga. Lepas tu banyak lagi lah bawah tu, 2, 3, 4 belah, 5 belah yang kita sebut di sini. Baca sedikit di bawah. Dan jika berlaku kita atas kaum yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya, atas kaum yang mengatakan wajib ataupun lepas makruh dan supaya mencapaikan dengan pahala berjemaah. Walaupun kita kata pendapat yang mengatakan kita kena ambil sama sorang untuk jemaah sama kita, ahli kita, isteri kita ke, boleh. Tak pergi masjid pun tak apa, surah pun tak apa tak pergi. Sebab bila kita uzur, kita ambil lah ahli yang jemaah sekali dengan kita di rumah, pakat-pakat solat jemaah. Dan hasil jemaah itu imam dan satu makmum. Paling-paling kurangnya tu imam seorang, makmum seorang. Paling kurang saja. Itu yang paling kurang. Imam seorang, makmum seorang. Kalau seorang tak jadi, lepas tu kita panggil seorang. Lepas tu lah hukum fiqh ni, bila dia sudah semayang dah sekalipun, kalaulah seorang tu nak semayang dengan tidak adanya makmum, sebahagian ulama mengatakan boleh kita buat makmum semayang sama dia. Boleh. Dia panggil solat muadah. Semayang muadah. Kita sudah solat dah. Ataupun kita kata kita sudah sembahyang. Ada satu jemaah mari solat jemaah kali yang kedua. Tadi kita solat sore, maka kita solat jemaah sekali dengan mereka pula boleh. Nah, itu dalam hukum fiqh boleh. Jadi paling kurangnya makmum seorang, imam seorang. Jikalau dengan anaknya ataupun isterinya, boleh anak kita, isteri kita ataupun gundik saya lah, hamba ataupun khadamnya. Kita panggil gundik, kita panggil jemaah boleh. Dan tiap-tiap banyak jamaah, banyak fadilah dan banyak fahla. Kalau kita jemaah 3-4 orang ni, ya tak banyak sangat. Ya 27 tetap 27. Kalau kita solat 2 orang pun 27. Kalau kita solat 100 orang pun 27. Hani, dia kata banyak fadilah dan banyak fahla. Sama-sama kan 27. Tapi 27 tak sama besar. Kalau kita dapat hak ramai-ramai jemaah 27 tu satu-satu tu besar sama masjid kita berkata. Tapi kalau kita solat dua orang, okay, 27 juga. Tapi besar-besar ni halah-halah. Sama 27 juga. Benda tu tak sama. Tak sama. Kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia. Lagi ramai lagi comel. Lagi ramai lagi comel. Kita sembahyang jemaah tu pak orang yang 1,000 lebih. 4,500. Itu ramai lagi. Dan bertambah labonya. Suci sembahyang. Istimewa jika lebih-lebih laginya jika ada imam itu orang yang soleh. Ini sifat bagi tu imam tu kita kena bahas tu. Mungkin dia sebut tak depan dia tengok. Nah, orang yang jadi tu imam tu. Kita ambil orang-orang yang soleh, maknanya orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak anak Adam. Orang yang soleh ni, man adda hukukallah wa hukukal adami. Itu dikatakan orang yang soleh.
mereka yang menunaikan hak Allah dan mereka yang menunaikan hak sesama manusia. Itu orang yang soleh. Orang berjuruh tak buat maksiat hak Allah Ta'ala, lagi dia buat benda hak Allah Ta'ala suruh. Itu dikatakan orang soleh. Kita ambil hak tu dulu. Lagi pula masalahnya kita ni diutamakan bagi mereka yang nak jadi imam solat berjemaah ni, diutamakan orang yang alim fiqh. Sebab dia retikan hukum-hukum. Jadi maksudkan dengan orang-orang yang alim ilmu fiqh ni bukan kata semua ilmu fiqh. Ilmu fiqh segi bab solat. Walaupun dia tak memahamikan ilmu fiqh segi bab apa muamalah, segi bab jinayah dan sebagainya, tapi segi bab solat ni dia mahir sengerti, betul-betul dia ingat sengerti, maka diutamakan dia jadi imam. Tapi syarat bacaan tu kena betul lah. Syarat bacaan kena betul. Jadi hari ini kadang-kadang kita utamakan yang mana imamnya sedap bacaan. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang hafal Quran 30 juzuk, soro pun sedap macam di Imam Masjidil Haram. Kita utamakan kanak-kanak dengan sebab sedapnya bacaan mereka. Padahal ada orang yang pandai ilmu fiqh di belakang tu tak betul. Tak betul. Tapi kalau kanak-kanak tu dia sepanah, dia hafiz Quran, dia ingat Quran, bacaan dia pun sedap sekali dengan kiraat-kiraat pun dia pandai, serta dia pandai ilmu fiqh dari segi babus salah, tak ada masalah lah imam semaya, dia yang paling afdal. Dia yang afdal. Mana dia alim fiqh ni, al-faqih fi babis salah. Tidak termasuk babis zakat, tidak termasuk bab muamalah, tidak termasuk munakahat. Kita kata dia mengaji kita munyatul musalli, kita duk baca ni 40 kali habis. Memang dia ingat sengerti bab fiqh, bab solat, bab muwafiq dan bab masbuk, maka boleh dia jadi imam. Dia utamakan mereka. Teletak je imam selalu dah. Pasal dia pandai bab ni. Bila berlaku dalam solat tinggal rakaat nak buat macam mana, bila kita lebih rakaat nak buat lagu mana, bila terlupa, sebab dia pandai bab solat. Bila bergerak ni batal tak batal, bila makmum tu baik, bila imam batal solat macam mana orang belakang duduk depan, semua dia pandai belakang, maka diutamakan dia lah sebagai imam solat. Tak situ. Maka hari ni setengah-setengah tu kita pakai jepuk terus. Imam tarawih mesti kena pelajar dan ataupun orang yang mereka ingat hafal Quran. Padahal hukum solat kadang-kadang rukun arkanus solat pun belum lagi tahu. Tu jadi masalahnya. Benda umur 7-18, 14 kadang-kadang belum balik pun ada, kita letak depan sebagai imam solat, imam tarawih. Padahal bab solat tak reti. Kadang-kadang dia betul bacaan saja, tapi af'an perbuatan rukun solat dia tak pandai. Maka tu bahaya siapa kita sebagai makmum di belakang. Itu masalah kita kena jaga sikit lah, kena jaga sikit. Mana bukan kita duk tolak. Seperti sanin dok, mana sama-sama kita beringat. Sama kita beringat. Kalau dia pandai, okey, tak pandai tu nanti dulu. Kita ambil yang utama dulu dok dihadap eh. Gitu ya. Dan ahli khair dan salah itu sebagai imam yang afdal. Ambil tapi hak warak-warak. Kita tak imam, tak debeh. Lebih yang pandai bab fiqh. Kelebihan berjalan kepada salat berjemaah. Dan lagi disebut pada beberapa hadis Nabi bahawa setiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan menuntut jamaah, menuntut berjemaah, pahala yang amat besar yakni di sisi Allah Ta'ala, iaitu disurat 10 kebajikan dan dihampuskan 10 kejahatan. Satu langkah yang kita langkah kepada masjid ataupun musalla yang untuk kita melakukan solat berjemaah, satu langkah 10 kebajikan dan dihampuhkan 10 kesalahan dosanya, kejahatan. Hari ini kalau kita tak berjalan kaki pun kita naik motor, maka dikirakan seperti berjalan kaki juga.
Tak ada dah ke berjalan kaki pergi ke musalla hak jauh sikit daripada 50 meter ni tak ada dah. Mutu dah. Ha? 1 kilo 200 meter. Maka tu dia naik mutu, dia kayuh bersikar. Maka samalah kita kira tiba langkah juga. Ha? Kau jauh, pahala kau banyak. Lagi jauh, pahala banyak. Ha? Kau dekat, pahala sikit. Nak beri pahala banyak juga, boleh. Kita rumah kita dengan masjid itu 15 meter ya. Tapi kita pusing kona, tengok lain boleh 300 meter, klik lagi. Boleh juga. Kona, tengok boleh sana ni. Ada dekat lagi ni, sampai setengah setengah batu. Sampai di masjid. Orang nak mati situ dulu. Abang nak kelebihan. Ha, boleh juga. Kelebihan menunggu bersalat. Dan yang menanti sembahyang kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada mendapingkan dirinya kepada Allah. Sudah sembahyang, kita tunggu nak sembahyang pula. Semasa selepas daripada zuhur, tunggu nak solat asar. Selepas daripada maghrib, sama tara tunggu nak solat isyak. Tunggu. Hati kita niat kata nanti sembahyang isyak dulu lah. Tunggu dah tu. Dan tunggu ni tak mesti di masjid. Bukan kata syarat bila tunggu ni kena duduk di tiang masjid. Tak, tak syarat. Duduk di luar masjid pun tak apa. Balik rumah pun tak apa. Tunggu nak semayang pula esok tadi. Bukan kata tunggu ni syarat kena. Jangan tu buat kena keluar masjid. Mesti dalam masjid. Ada tak syarat. Itu bukan syarat lah. Bukan syarat. Yang penting hati kita tertambak dengan solat yang lagi akan buat. Itu ya. Umpama ia semayang maghrib kemudian ia duduk menanti semayang esok. Duduk bukan duduk di masjid, duduk di mana-mana pun. Tapi kita tunggu nak sembahyang isyak. Hati kita tu. Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah. Yakni di sisi Allah, orang yang sembahyang. Kita tunggu sama tara nak masuk waktu yang kedua. Allah Ta'ala catat pahala seperti kita sembahyang. Jadi tak sia-sia lah kalau kita tunggu. Ada waris. Satu hadis, dua hadis di bawah. Kemudian kita baca satu hadis. Nota kaki aku satu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantaziru salata fi salatin ma lam yuhdis tad'u lahul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya sesiapa sahaja dari kalangan kamu yang duduk di dalam masjid kerana menunggu didirikan solat jemaah, maka dia akan dikira sebagai orang yang sedang melakukan solat. Dalam hadis Nabi jelas Nabi tidak menjelaskan di dalam masjid. Cumanya sebagai huraya syarah tu kita bubuh masuk dalam masjid. Nah, lafaz hadis tidak ada lafaz masjid. Sebab tu di mana-mana pun boleh. Maka dia akan dikirakan sebagai orang yang sedang melakukan solat. Selama mana dia tidak berhadah. Sementara para malaikat pun sentiasa berdoa untuknya dengan kata mereka, wahai Tuhan kami, berikanlah keampunanmu untuknya dan cucurilah rahmatmu ke atasnya. Itu doa malaikat. Itu doa daripada malaikat. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan minta Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita selama kita tidak berhadas. Jadi kalau kita berhadas, kita ambil wuduk semula. Bila kita berhadas. Dan orang yang duduk pada tempat matan pula di sana. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampun baginya. Ini mereka tak pindah dah. Bila assalamualaikum warahmatullahi, dia baca wirid ke amanar rasul ke syahidallah, sampai dia mengatik la ilaha illallah la ilaha illallah, sudah solat, dia bangkit pula bangun solat sunat dua rakaat ba'diyah, terus duduk kat situ, tak ada beralih ke mana-mana, duduk kat situ supaya tunggukan sembahyang.
maka sentiasa melekat ni minta ampun bagi. Kalau sejam-sejam, ya Allah ampunilah hambaku. Ya Allah, kamu cucurilah rahmat atas. Itu doa melekat. Melekat ni tak buat dosa, Allah Ta'ala makbul. Doa manusia ni yang lama nak terima sikit. Rasa dipenuhikan dengan berbagai-bagai maksiat. Tengok doa hak kita ada berdoa hari-hari kita berdoa ni. 5 waktu sembahyang, 5 kali berdoa. Tapi kadang-kadang tak nampak lah Ta'ala terima. Sebab ada benda yang menghalangikan terima doa. Kadang-kadang makanan kita yang haram. Kadang-kadang minuman kita yang haram. Kadang-kadang pakaian kita yang haram. Itu salah satu sebab Allah Ta'ala tak terimakan doa. Minta juga menepuh mulut-mulut. Tapi tak terima, ada sebabnya. Maka doa malaikat ni, malaikat dia maksum. Malaikat dia tak buat salah. Ya? Allah Ta'ala terima. Dan doakan dia hingga berhadah. Bila dia berhadah, malaikat beradu. Cukurah. Atau berkata perkataan yang tidak takluk, yang tidak bergantung pada kebajikan. Bila dia cakap dengan benda tidak berkebajikan, maka malaikat beradu berdoa untuknya. Jadi lepas pada solat tu, sah kecek dengan siapa-siapa lah. Kalau kita bercakap benda kebaikan, selok. Ada masalah. Selepas pada solat maghrib, kita buat majlis tazkirah. Kita buat majlis maulidin Nabi. Ataupun kita baca Quran sendiri, baca. Itu masalah perkataan yang ada kebajikan. Itu boleh. Ataupun kita berzikir. Allah, 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 Allah. Ada masalah. Boleh. Fadilat saf. Saf sembahyang ni ada kelebihan dia. Ada fadilat saf waktu kita sembahyang berjemaah. Saf sembahyang ni kita kena betul molek. Kaki kena wirapak belakang. Sama tumik, jangan sama hujung. Jadi yang kita tilik orang-orang kita lah, orang Melayu kita semua tu dari segi bab saf tu, alhamdulillah. Dia samakan tumit belakang. Depan tu, dia tak kira. Tapi kalau kita tengok setengah tempat-tempat Arab tu, dia sama depan belakang tu, jadi belok gitu. Tak kena. Dia kena sama tumit. Apa kita buat ni, sama di tumit di saf tu. Tempat Arab setengah-setengah tu, dia sama depan. Tumik tak sama. Tu. Jadi wallahu alam lah, mengikut pendapat dalam fuqaha Syafi'iyah ni mengatakan sama tumik sebelah belakang. Tu ya. Dah kena wi pelaga sama-sama mata kaki. Sama belakang. Tu kelebihan dia. Jangan kita rapak sampai kita nak sujud tak boleh tu, ya tak sah juga. Sama membawa kepada kata hilang khusyuk. Wi sederhana. Wi sederhana bobo molek gitu. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-citakan dia duduk ia pada saf awal. Ini yang panggil dia suruh. Saf pertama. Jadi murad saf pertama ni saf mengiringi imam. Imam, lepas tu saf pertama. Saf pertama. Hari ni ni, pakak-pakak lari sah pertama. Sesetengahnya. Kadang-kadang ada lagi sore telus sah pertama. Dia mau naik. Kau duduk bawah tak apa. Dalam kaedah fiqh ni, dia disunatkan mendahulukan kita atas orang lain. Apa ni? Mendahulukan orang lain atas kita. Hak asal. Jadi kalau buat makan, selagi makan-makan insyaAllah, saya nanti lebih-lebih saya makan. Hak tu sunat. Kalau buat duduk di mana pun, selagi duduk-duduk tak apa, nanti saya diri tak apa. Kita naik bah ke, kita duduk dah, bila orang naik, sore pak nampak orang tua sikit. Pakcik duduk sini, tak apa saya berdiri. Itu sunat. Dia panggil Yusannul Isar. Dia sunat mendahului ke orang atas kita.
biar kita wik depo. Tapi satu masalah ya, tak sunat kita mendahului ke orang lain di atas diri kita, masalah sah sembahyang. Satu masalah ni. Jadi luang lagi sore. Kita mari dengan sahabat kita dua orang. Ah, tak apa dia mau naik duduk penasah pertama, kawan duduk belakang kata. Hatu yang panggil makruh. Makruh kita mendahulukan orang atas kita pada masalah bak kebajikan, lain daripada bak sah pun ada lagi lah. Bukan satu bak sah ni saja dah. Di antaranya bak sah ni. Abang tu bila kita nampak ruang sah pertama ada seorang lagi yang boleh duduk, maka kita terus duduk selalu. Tak payah bagi ke siapa-siapa. Kita terus masuk duduk selalu dah. Terus duduk selalu. Dan memenuhikan dia akan sah pertama, akan sah dan meratakan dia. Penuh sah pertama, duduk rata, rapat-rapat kerana besar fadilah ni. Sah pertama ni besar sangat. Jadi kalau tepi-tepi tak penuh lagi, kita penuh ke sah pertama. Barulah boleh kita sambung dengan sah yang kedua pula. Maka hadis berkaitan dengan sah ni, kita sebut di bawah tu banyak hadis juga tu, buat kelebihan-kelebihan sah tu. Nah, banyak juga tersebut di bawah. Di antara hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Nabi kata luruskanlah, betulkanlah saf-saf kamu. Sesungguhnya membetulkan saf itu setengah daripada kesempurnaan solat. Nak sempurna solat kena betulkan saf. Itu di antara hadisnya. Lepas tu banyak lagi hadis. Kita sebut mari hadis dalil semua bab saf ni. 8 hadis dah insyaallah agak lima turun baca tengok di bawah sekali dengan takrik-takrik hadis habis bab jemaah ni dia sebut sikit-sikit lah pasal kitab ni kitab kecil-kecil jadi kutu nak lebar panjang lagi cara jemaah tu lagi kitab-kitab lain lah kitab-kitab lain. Solat Jumaat. Jumaat ni seminggu sekali untuk lelaki yang balig, yang akil, tidak diwajibkan ke atas perempuan. Tak diwajibkan ke atas perempuan. Ada sebahagian ulama mengatakan perempuan bila dia nak buat jumaat juga boleh, tak ada masalah. Bila dia buat jumaat maka tak diulangikan zuhur semula, tak lah. Boleh, tak ada masalah perempuan buat jumaat. Tapi kita nak bilang dia ahli jemaah tak boleh. Kita nak bila dia cukup 40 tak boleh. Dia nak buat jemaah dia buatlah. Nak bila tak boleh. Maka yang terlebih muakkad yang ditutup itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Jemaah yang paling lebih sekalinya kita berjemaah solat Jumaat. Batu ulama mengatakan berjemaah solat Jumaat ni adalah fardu'in. Kalau kita salat jemaat masing-masing, tak sah jemaat kita. Dia kena sekali. Dia kena sekali. Jemaah ni kena cukup sekali. Tapi disyaratkan berjemaah ni pada rakaat yang pertama. Rakaat pertama, yang baki lagi kena mengekalkan sampai habis. Artinya kita pun kata, kita pergi jemaah satu masjid itu, kita jemaah dengan imam rakaat pertama, kemudian kita ada urusan, kita mufarakah dengan imam, kita buat sendiri, kita balik dulu. Maka jemaah itu tetap kena terus jalan hal lain lagi. Kita sah dah jemaah. Boleh lah. Boleh. Pasal rakaat pertama. Cuma kita nak mengekalikan jemaah. Dan bilangan tu kena cukup. Kena cukup bilangan yang di diaktibarkan oleh fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i. Pendapat muktamad mengatakan kena bilangan 40 orang, insya-Allah akan sebut depan tu. Kerana wajib aini. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh dan isyak. Lepas pada jemaah subuh dan isyak. Kemudian jemaah pada asar, kemudian pada zuhur, kemudian pada maghrib. Atau jemaah hukum mereka meninggalkan salat berjemaah dan salat Jumaat, apa hukum dia?
Dan apabila kita ketahui daripada kejahatan orang meninggalkan sembahyang berjemaah daripada janji yang amat sangat, istimewa pula orang meninggalkan solat jemaah. Atau teruk lagi. Solat jemaah tu pun tak boleh dah. Kan dulu kan orang solat jemaah kalau tak pergi, ada waris satu hari Nabi nak bakar rumahnya. Pani jemaah ni lagi berat. Disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Maka yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan dia akan solat jemaah tadi dan jemaah. Apa ni? Akan dia akan solat jemaah. Kerana ia setengah daripada fardu ain dengan muwafaqat jumhur. Semua muwafaqat jumhur, tak ada ulama pun yang mengatakan solat jemaah ni muakkadah, sunnah muakkadah, kata tak ada. Semua fardu ain belaka. Haram dan dosa orang yang meninggalkan dia dengan tanpa uzur lah. Orang yang tinggal jemaah ni haram dan berdosa. Bila tidak ada uzur kita tinggal solat jemaah, solat jemaah, maka tu tak boleh dia panggil. Kerana sabda Nabi SAW, ini dalil menunjukkan diharamkan seorang tinggal solat jemaah. Man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan tiga kali jumaat daripada ketiadaan uzur syar'i lah. Uzur akan dia, ini uzur syar'i. Uzur syar'i itu dah baca tadi sikit kah? Abah tengok sebut 17-18 uzur dan lain lagi. Dan secara dimenteri Allah Ta'ala atas hatinya. Tuhan teri mata hati. Tuhan cap mata hati dia. Tak terima benda kebaikan. Tuhan tutup mata hati dia, tak terima benda yang sebenar. Itu tertakut juga tu tak? Kalau tinggal dengan tidak uzur. Adapun kalau tinggal dengan uzur, hatu lain lah. Hatu lain dia panggil. Kadang-kadang ni dia tak pergi jemaah ni, dia tak ada uzur. Gapo bila kita tanya pak ni, kenapa tak solat jumaat berminggu-minggu berbulan-bulan dah? Saya tak setuju dengan imam masjid, dia kata. Atau hal peribadi. Setuju tak setuju ke? Kita kelahi ke tak kelahi ke? Hak ni hak Allah. Bukan hak manusia. Pergi semayal lah masjid. Beci suara tutup dengan kapas telinga kita tu. Malah dengar suara imam solat ni. Cari kapah sumak dan telinga. Seluk tanah pun tak apa. Benci tengok ke rupa imam solat. Tutup mata dengan plastik. Wih, solat sudah lah. Oh. Ini kita ambil kisah peribadi. Kita buat sebab kita malah. Kita tak pergi solat jemaah. Sebab ni jemaah di masjid. Tak betul tu. Tak kena. Peribadi ni Allah Ta'ala. Ada tu. Ada berlaku di rumah kita. Ada. Sepakar berpuluh-puluh tahun tak pergi jemaah. Jumaah sama telah. Jemaah pun tak juga. Nah, masih hidup lagi, tak hati. Tua nak umur 70. Sebab dulu AJK surah. AJK masjid. Bila dia, apa ni, bila dah tak jadi AJK surah dan tak kena dengan imam masjid, pakai terus jumaah pun tak, jemaah pun tak. Duduk kat rumah. Allah Allah, apa nak jadi, tak tahulah tu. Tapi dia solat lima waktu. Semua jemaah tak pergi. Itu salah. Dan ditanya orang akan serina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari. Jadi kita tilik hebat ibadat dia. Siang hari dia berpuasa terus, tak ada buka. Masuk waktu malam pula solat qiyamul lail dan tahajud sebagainya. Tetapi tiada hadir akan jemaah. Satu ya jemaah tak pergi. Dan jamaah. Jumaat pun tak pergi, jumaah masjid pun tak pergi. Tak berlaku. Apa hukum? Orang tanya yang berdua Abdullah bin Abbas. Maka jawabnya, ia di dalam neraka. Berat. Walaupun dia semayang lima waktu, tapi jemaah tak pergi, jemaah tidak juga, maka hukumnya mereka ni di dalam neraka dengan kerana Allah Ta'ala lah tu. Hmm.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islam wara'a zahri. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat tiga kali daripada ketiadaan uzur, kalau sekali tak apa lagi. Maksud tak apa di sini, haram tetap haram. Tapi tidak dihukumkan seperti mana hadis sebut. Kita tinggal satu jemaah, tak ada uzur pun, malah nak pergi, tidur terus. Sekali-sekali, hukum tetap haram. Tapi tidak dihukumkan sepertilah hadis ini. Dalam hadis Nabi sebutnya tiga kali jemaah, dengan tanpa keuzuran, maka soalnya telah melotarkan Islam di belakangnya. Seolah dia tahu kan agama Islam ni pas belakang dia. Aku kata agama Islam pas belakang ni. Ha, berat jugalah. Sama dengan yang di atas kata ia di dalam neraka tu. Situ ya. Ada situ. Kelebihan hari Jumaat. Ini hari Jumaat ni dia ada kelebihan. Ada satu karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Dia buatkan satu tajuk. Kitab kecil yang tak ada besar sangat. Fadail Yaumul Jumaah Walailatiha. Sebab begitulah tajuk nama kitab dia. Apa ni bukan fadail? Khasa'is. Khasa'isu yaumil jum'ah walailatiha. Maknanya khasa'is ni benda yang ketentuan dan kelebihan-kelebihan berkaitan dengan hari Jumaat dan malam Jumaat. Dia sebut sekali dengan dalil-dalil hadis di situ. Banyak kelebihan dia. Maka sini di antaranya tengok. Ketahui olehmu bahwasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah, yakni di sisi Allah. Jumaat ni mulia sangat. Kerana ia pengulu segala hari. Dalam seminggu tujuh hari itu hari Jumaat sebagai pengulu. Ada waris sebut pada hadis di bawah tu kan, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Sayyidul ayyam yaumil jumaah wa a'zamuha indahu wa a'zamu indallah min yaumil fitri wa yaumil adha wa fihi khamsu khilalin khalaqallahu fihi adama wa ahbatallahu fihi adama ilal ardi wa fihi tawaffallahu adama wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha shay'a illa atahu Allah iyyah ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yusfiqna min yaumil jumu'ah. Itu kelebihan hari Jumaat. Dan antara hadisnya, pengulu segala hari itu hari Jumaat. Waktu sahih yang sebut dengan hadis. Ada riwayat Imam Ahmad yang sahih di situ. Dan semelianya di sisi Allah Ta'ala hari Jumaat. Hari yang paling mulia indallah yaumul Jumaah. Dan terlebih mulia daripada hari raya fitrah. Hari raya kurban lebih dia lagi. Dan pada hari Jumaat itu ada lima kebenasaan. Allah Ta'ala jadikan Adam pada hari, mana ada lima perkara lah. Allah Ta'ala jadikan Adam pada hari Jumaat. Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi hari Jumaat. Allah mematikan Adam pada hari Jumaat. Hari Jumaat Adam Allah Ta'ala jadikan. Hari Jumaat Allah Ta'ala halau dan menurunkan Adam ke bumi. Hari Jumaat juga Allah Ta'ala mematikan Adam. Hari Jumaat juga suatu saat tidak memohon seorang hamba padanya suatu kecuali di Allah Ta'ala berikannya. Itu dikatakan sa'atul ijabah. Akan sebut depan insyaAllah rasanya. Sa'atul ijabah ni mana sa'ah yang mana bila kita berdoa Allah Ta'ala terima. Selama ia tidak memohonkan perkara yang haram dalam agama. Pada hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Ia tak akan berlaku kiamat hari yang lain, hari Jumaat ya. Hari Jumaat mana tak tahulah. Esok lusa kan tak tahu tu. Tiadalah malaikat, langit, bumi, angin, bukit, bukau, laut, kecuali semuanya itu takut daripada hari Jumaat.
Bukan takut sebab apa dah. Takut dengan sebab takut tipunya hari kiamat. Sudah. Di atas. Padanya dijadikan Adam alaihi salam. Dan padanya berdiri hari kiamat. Dan pada satu riwayat yang naik sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Sebaik-baik hari yang naik matahari. Padanya pada hari Jumaat dimerka Allah Ta'ala padanya, dimerdeka Allah Ta'ala padanya 600 ribu pemerdekaan daripada api neraka. Setiap hari Jumaat Allah Ta'ala membebaskan ahli neraka 600 ribu. Mana hari itu lebih? Lebih sangat. Tapi hadis itu ada sebut di bawah tu. Hak lain lah. Hadis di bawah tu. Laisa fiha sa'at illa walillah fiha 600 alfi atiki minan nar tu. Hadis tu mengikut riwayat di bawah. Hadis riwayat Al-Haisami. Nah, tidak sebut dalam kitab Sahih Bukhari tak. Wallahu alam sanad tu. Nak naik ke pas sahih tu. Wallahu alam tak tahulah tu. Barang siapa mati padanya di surah Allah baginya pahala syahid. Pahala ya, bukan segi hukum dunia. Hukum dunia tetap kita kena mandi, kena solat jenazah. Dan dipeliharakan daripada fitnah kubur. Siapa yang mati hari Jumaat, Allah Ta'ala jaga fitnah kubur, soal kubur. Orang Muslim lah. Orang kafir tu kena soal mata dah tu. Dan sunat membanyak membaca selawat pada harinya dan malamnya. Hari Jumaat ni disunatkan kita selawat. Jadi kalau kita buat minggu hari Jumaat tu macam ni. Untuk kita beribadat pada Allah. Untuk kita mendapin diri kepada Allah. Untuk kita mendekat diri kepada Allah. Macam ni hari Jumaat. Hari Jumaat sehari kita cuti. Kerja buat pedak belakang. Lepas subuh, pegai buah tasbih terus sampai ke maghrib. Subhanallah, 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 subhanallah. Penuh 12 je. Putih semaya zuhur. Minum kopi 2 gelas. Allah, 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 Allah. Jangan bergaduh. Sehari itu, mak ada pakai dak teruh. Dia buat penuh doa. Tak boleh, kita kena buat semua. Nah, buat semua. Sebab tu kalau ponok-ponok di petanding ni, ponok lah. Ponok-ponok tradisi lama lah. Hari Jumaat tu dia buat minggu. Tapi buat minggu pun bukan buat amat ibadat pun. Pakat-pakat tidur ya. Ponok-ponok lama ni. Bila hari Jumaat tu dia buat hari cuti. Ambil pagi Jumaat lepas pada subuh baca Quran suratul Kahfi ke surah Waqiah ke. Secara tu je lah. Anak mengatik nak baca Quran lepas tu tak lah. Pakat senyap berkeluar atas pondok. Rupa-rupanya tidur. No, jam 12 dekat-dekat jemaah dah bangun-bangun. Sarap pagi pedak belaka. Pakat tidur. Ulama dulu bila pergi jemaah ni dia selawat Rasulullah. Malam tu dia selawat dah. Malam jemaah. Jadi di situ cuti juga tapi cuti tidur. Yalah tidur pun amat ibadat juga kalau pandang niat. Tapi dak gitu jadi hak lain. Dan membaca suratul Kahfi. Malam Jumaat pun boleh, pagi Jumaat pun tak apa. Baca suratul Kahfi. Ada waris yang disebutkan pada hadis di bawah, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jumaah adha'alahu minan nur ma bainal jumu'ataini. Sesiapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala menerangi baginya daripada nur barang antara dua kali Jumaat. Itu di antara kelebihan dia. Kita baca waktu malam pun boleh, siang pun tak apa. Baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi. Dan sunat mandi meniak bagi sunat Jumaat. Mandi hari Jumaat ni, dia tak sama dengan mandi hari raya. Mandi hari Jumaat ni, dibolehkan bagi mereka yang hati Jumaat.
Apa? Siapa nak pergi solat jemaah, sunat dia mandi. Orang yang tak nak pergi solat jemaah, dengan makna dia uzur ke, dia tidak uzur ke, tak payah mandi. Mandi sunat jemaah. Tetapi, kalau mandi hari raya, tak kira siapa-siapa. Nak pergi solat raya di masjid ke, tak nak pergi nak bukuh tupak buluk lemai ke, tak kira. Sunat mandi berlaku. Karena mandi hari raya, mandi memeliakan hari. Itu dia tak sama sikit hukum dia. Orang perempuan duduk di rumah, tak nak pergi semayak solat di masjid. Sunat mandi juga. Bahkan ulama' mengatakan perempuan yang haid dan nufasak, ada sebagian katanya sunat mani juga hari raya. Bukan sunat mani, bukan mani mengakak hadas janab, bukan mani mengakak mani sunat raya. Ada hadiah nak semayang tak boleh pun dia ni uzur. Dia mari darah haid, dia mari darah nifah. Bila sampai raya, sunat dia mandi. Mandi kena meliakan hari raya. Sunat juga. Sini sunat mandi bagi sunat jumaat. Niat tu, niat mandi sunat jumaat. Lepas tu apa dia? Mandi tu sama, maknanya pada pihak wirata semua segala seluruh tubuh badan dia seperti kita mandi mengakar dafsa dah. Dan berpagi-pagi kepadanya. Sunat kita berpagi kepada hari jumaat. Maksud berpagi ni kita pergi awal-awal. Kita pergi masjid pergi awal-awal. Kalau kita ambil di pagi selalu macam ni, asyik boleh lepas daripada solat subuh pagi jemaah pakai terus duduk di musola di masjid lalu dah tunggu jemaah. Mulai lagi. Ini kali kita balik pun, kita awal-awalkan sedikit untuk mengerjakan solat jemaah. Dan membanyak mendengar kepada ketubah. Perhatikan isi kandungan ketubah. Dengar. Padahal dengan ketubah ni pun satu syarat dah dalam bab solat jemaah ni. Bida'ah mentakhirkan solat jumaat. Jadi kita takhir lama semayang ni lawak sangat bida'ah. Dan setengah daripada bida'ah mentakhirkan jumaat kerana menantikan ahli pekan. Ahli pekan ni penduduk dalam pekan dah. Dan segala orang yang mempunyai pekerjaan mereka yang wajib atas mereka itu jumaat. Tertunggu orang yang kerja padahal mereka tu wajib jumaat dah. Apa ni kita tak akhir tunggu mereka, maka hukumnya bida'ah. Nah, itu tak digalak, tak disuruhkan oleh syarak. Tanggungjawab pemimpin terhadap mereka yang meninggalkan solat jemaah. Sebagai pemimpin ni kena ambil berat juga ni. Kalau rakyat-rakyat kita, anak-anak buah kita yang tak pergi jemaah ni, sebagai pemimpin kena ambil tindakan dan juganya apa yang kena buat tengok. Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan, mana pemimpin lah, bahawa keras atas mereka itu, atas orang meninggalkan jemaah. Dan takut ditakutkan akan mereka itu, takut orang akan sebagai takut orang ketinggalan pada jemaah. Mana kita kena menakuti lah, kita kena ugut dia kan. Siapa tak pergi jemaah, kita boh jaga pada orang semua. Masalah kita kata. Sebab tu tanggungjawab pemimpin tu, ketua kampung, pengulu-pengulu kampung. Kemudian daripada disuruh dan ditakut mereka itu, jadi kita suruh dulu. Pertama kali bila dia tak pergi jemaah, kita suruh. Bila dia tak pergi lagi, kita menakutkan. Jadi kali yang kedua, kalau awak tak pergi jemaah juga, pihak kami ni tak akan bubuh penjara masuk J 15 hari kita buat kata makan pula sekali sehari kita buatlah ke mana dah buat gitulah. Dan tidak mudah atas waliul amri pemimpin dah pada meninggal daripada menyuruh dan menakuti mereka itu supaya dapat menyatakan syiar yakni zahir tanda agama Islam dan dikeraskan dia. Mana kita kena ambil berat semestilah tentang bab mereka yang tinggal solat jemaah. Supaya mendirikan fardu Jumaat
dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Payah belaka ni hari ini. Abang tua kita kira kalau kita jadi rakyat biasa dengan sebagai ketua dan pemimpin tu, dia berat pemimpin lagi. Sebab kena mas'ulun ar-ra'iyyati. Jadi kita sebagai rakyat biasa, kalau dah kata mas'ulun daripada rumah tangga kita je. Bila jadi pemimpin ni, kalau anak buah kampung rakyat-rakyat kita buat benda haram, wajib kena larang. Tak. Kalau tak semaya, wajib kena suruh semaya banyak lagi. Bukan kata jadi semata jadi, tidak jalankan hukum-hukum Islam, maka itu tak boleh. Ya kan seadik akhirat esok. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kalau buat mudah-mudah tak boleh. Maka jika tidak mengheraukan dia oleh waliul amri, ikut munglah. Aku tak sesuruh, aku tak silagi. Yang penting aku boleh duduk depan sudah. Itu masalah. Rakyat kita tak pergi jemaat, tak ada kata apa. Rakyat kita duduk pening, mata merah, mabuk, tak ada kata apa. Suruh pun tidak, lari pun tidak. Maksud suruh bukan suruh minum, mana suruh beradu. Lari pun tak juga. Hak tu dosanya itu atasnya. Dosa atas waliul amri, atas pemimpin. Mereka yang berkuasa, kalau tak buat, maka berdosa. Sebab meninggalkan dia amrun ma'ruf dan nahyul mungkar. Jadi kena suruhlah. Kalau yang tak semaya, suruh semaya. Ajak ke semaya. Itu cara dia. Balik kita kata, kaum muslimat pula sebagai ada ketua atau pemimpin yang muslimat, suruhlah muslimat pula. Sama-sama kita gerak, sama-sama kita membangunkan. Tapi dah hari ini payah. Kalau kita suruh satu masalah, kalau kita larang satu masalah, jadi susah kita nak duduk hari ini. Kadang-kadang yang tak kena. Bila kita larang jangan duduk main benda pelik-pelik, apa-apa tajam mutu tak ada sebelah. Kadang-kadang angin keretanya buai dia. Kadang-kadang cumi kita pecah katak dia. Dia jadi payah masalah gini. Lebih baiknya cabut diri duduk di dalam bukit. Uzlah teruh. Cabut diri, kain tiga lah, baju dua lah, beras gundi duduk di bukit. Mudah. Susah hidup suasana tempat ramah akhir zaman ni tak. Habis beras tunggu kapung, naik pula. Tapa atas bukit, keluar. Tak boleh juga lagu tu pun. Pasal kita bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala juga. Tak boleh juga. Mendapat rakaat solat Jumaat. Dan telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tidak dapat jemaat melainkan ia dapat rakaat serta imam. Seperti dapat orang masbu' akan imam dalam rokoknya serta tamak ninuh ia serta imam pada rakaat yang kedua. Maka dapatlah jemaatnya. Maka ia tambah serakaat lagi dinyaringkan bacaannya. Masalahnya, maya jemaah ni. Kalau kita pergi di awal tak ada masalah. Kalau kita di awal dengan khutbah. Ya masalahnya kita pergi jemaah tu lewat sikit. Lama sikit. Kita pergi tu imam dah sudah satu rakaat. Bila imam dah sudah satu rakaat, kita baru sapa. Bila kita sapa ni, di situ tempat kita nak kira ni, kita ni dapat jumaat ke ataupun tak dapat jumaat. Bila kita takbir, kita pergi imam tengah rokok. Rakaatnya kedua bagi imam. Beradu mutu suwi-suwi tak cabut dah. Punga tiga jakoh naik tah masjid lalu dah. Nak wudai dengan imam ni. Sebab kita lewat sangat. Usalli dak dah. Panjang sangat usalli. Allahu Akbar. Imam tengah duduk rokok. Situ kita tengok. Kalau kita rokok dah sekali dengan imam, maka kita dapat Jumaat bagi kita. Maksud dah dengan imam ni, dia sempat tomak ninuh dengan imam. Imam masih rokok, kita tua rokok. Sami Allah dua-dua naik. Maka tu dibilangkan jemaah. Tapi kalau, sana lagi, tak habis lagi.
Bila-bila jemaah ni, makna kita ni, boleh kita semaya jemaah, dikirakan kita ni dapat jemaah, bila imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita bangkit tambah satu rakaat lagi dengan dinyaringkan bacaan kita. Sunat yang nyaring tu kita nak baca slow pun tak ada masalah dah. Tapi rakaat tu dah dapat bagi kita dah. Pasal kita dah rakaat dengan imam ni. Yang kedua, imam sedang rakaat. Kita pergi sebelah belakang. Allahu Akbar. Bila kita turun, imam naik selisih jalan. Nampak dah? Bila kita turun, imam naik. Kita pun tekan belakang imam juga. Jangan naik lagi. Jangan dah tekan belakang imam lah. Tak boleh situ. Kelolor. Nampak mengatuk sangat. Bila imam naik, kita turun. Makna kita selisih jalan. Bila kita selisih jalan, di situ hukum pekahnya, kita tak dapat jumaat sekali imam. Bila kita tak dapat jemaah ni, kita nak balik terus kan? Tak boleh. Teruskan kita turut imam. Imam sujud, kita sujud. Imam tahiyat, kita tahiyat. Bila imam wisalam, assalamualaikum warahmatullahi. Situ hukum duk jadi banyak masalah hari ni. Sesetengah orang tu dia buat dua rakaat, wisalam balik. Tak kena. Dia pahal kata dia dapat jemaah. Sedangkan hukum di situ dia tak dapat jemaah tu. Dia mesti selepas daripada imam memberi salam, dia kena buat 4 rakaat semayang zuhur. Apa masalah ni? Dia mesti kena semayang 4 rakaat, dia buat zuhur. Ni hukum dalam kitab fiqh dia sebutnya, seorang yang semayang niat jemaah, tetapi bila dia buat solat zuhur. Ni masalah dia. Jadi kalaulah kita kata bila imam wis salam, dia pun bangun buat lagi apa dia dah? Hak buat satu rakaat tak ada kena kira dah. Hak tu batal terus dah tu. Kalau dia buat dua pun tak jadi juga. Pasal tak bila jemaah untuk dia. Dia kena bangun buat 4 rakaat. Nah, bangun buat 4 rakaat kalau kita kira-kira jadi 5 dengan hak selisih dengan imam tadi. Hak selisih dengan imam tu tidak dibilangkan rakaat. Sebab kita tak sempat tamakninah dengan imam tadi. Jadi kira-kira 5 lah pada kiranya. Mana dia buat 4, assalamualaikum warahmatullahi. Cara dia lah. Itu cara kita semaya. Pasal kita kena wida dengan ta'imah 1 rakaat. Baru dibilangkan Jumaat bagi kita. Bahkan ulama sebut lagi. Kita wipah sikit situ dah kita baca. Dia siapa dah ni? Tak apa, pergi lagi. Jadi kalau kita katanya bila seorang ni dia sempat dengan ta'imah, maknanya dia ada dengan ta'imah 1 rakaat, dia kena tambah satu lagi tak? Ada lagi makmum yang lama daripada kita. Dia buat apa tak tahu rumah ni. Yang ramai-ramai sudah dah, ada kita seorang lagi yang tak siap ni pasal kita nak tambah 1 rakaat. Mari pula satu orang di belakang kita, boleh lagi ni, tupai-tupai ke. Allahu Akbar. Kalau dia ada tomak ninah dalam rokok kita, maka dia juga dibilangkan dapat Jumaat juga. Walaupun dia Jumaat sama kita, ya. Ulama hukum kata dia pun dibilangkan dapat Jumaat sama sama ramai-ramai juga. Maknanya boleh dia semai 2 rakaat. Tambah satu lagi. Mari pula yang keempat, hubung berekai macam akan bewak. Tu. Ulama hukum kata boleh juga situ. Itu sebut oleh kitab fiqh. Kita buka tengoklah tu. Itu panjang sangat. Kita gila kitab. Tapi ini ada satu kan. Ini pelajar pondok kita lah. Kita royak pelajar. Tapi kita pun tak ingat nama siapa dia. Hari tu kita semaya jadi imam jemaah. Hak sungguh ti lah. Pelajar kita dah tahu mari sore dua ni. Tapi budak tu kita tak tahu budak mana. Budak kita bertanding ke pelajar budak Malaysia tak tahu. Jadi dia mari jemaah lama sikit. Kita imam solat jemaah. Depan kita tu ada cuming. Kita bukan ada khusyuk mana juga solat pun.
Depan kita ada mari, bukan cumi betul benar ada mari bubuh misah ke apa, dia nampak lah kalau kan mari sebelah belakang. Tiba-tiba rupanya tengah-tengah kita duduk tahyak, tahyak dah lah kita nak sudah. Bila kita duduk tahyak, kama salai ta'ala Ibrahim, dia mari lewat belakang sore, dia mari lewat sangat. Allahu Akbar, turun duduk sekali. Bila duduk sekali, kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi juga. Kata ada juga macam ni. Itu hak sungguh. Kita perhatilah cuming. Jadi tak ada kosong mana juga lah kita. Tak ada kosong mana juga. Tengoklah cuming. Tapi tak cerak siapa lah. Pelajar-pelajar. Dia tak tahu. Kita assalamualaikum. Dia pun assalamualaikum. Maknanya Jumaat dia hari tu kau datang ke beri salam je. Tak ada baca Fatihah, tak ada tamuh ke apa dak dah. Jadi kamu zahat mana tak tahulah tu tu. Tak sah lah semaya dak. Jangan dia buat lagu tu. Suka juga. Hari ni bila kita sebut tengah-tengah untuk mengajar di pondok pun, kadang-kadang tu punya dak dia suka lalu siapa tak tahu. Dan jika dapat kemudian daripada rokok, daripada rakaat yang kedua seperti ia dapat imamnya pada iktidal. Masalah kita hurai belakang dah sana itu. Ataupun pada sujud pada rakaat yang kedua ataupun tahiyat. Maka luput jemaahnya tak dapat dah. Maka wajib ia tamamkan semayang zuhur 4 rakaat. Hurai dah masalah sana. Niat solat jemaah tetapi bila buat solat zuhur. Tu masalah dia panggil pelik dalam pekah tu. Nawa salah wa salah lam yanwi. Itulah kita Arab kata. Yul ghazu. Dia buat tekak-teki. Buat cekor. Buat sekor dia panggil. Panggil sekor tak sini? Tekak-teki. Bahaya dah tekak-teki. Jatuh atas tengok di bawah. Gapo cuba koyak. Tekak-teki. Jatuh dari atas tapi tengok di bawah. Rupa-rupanya tak cicak. Bila jatuh bawah, cari ibu di atas. Tekak-teki dia panggil tak. Maka ulama fiqh dia buat tekak-teki dalam kitab fiqhnya. Nawa sallah wa sallah lam yanwi. Dia niat semayah. Salli fardal jumaah rak'ataini. Tapi waktu dia semayah, wa sallah. Waktu dia semayah, itu lam yanwi. Dia tak niat pun zuhur pun. Itu masalah dia. Nah, atau ulama dia buat tekak-teki dia panggil. Dengan perlahankan bacaannya. Jadi hak pak rakaat jangan baca derah, baca slow ya. Bersalahannya sembahyang jamaahnya selama belum lagi memberi salam imam. Dan demikian lagi dapat jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam jumaat didapatnya rakaat yang kedua. Itu kita hurai dah tu. Hak hubung ekor supaya ekor berwak tadi tu. Mari sore hubung, mari sore hubung, mari sore hubung. Terus sampai ke belakang. Tapi syarat kena dapat satu rakaat dengan imam dia. Dihukumkan dapat jumaat. Atau pada rokok. Serta didapat tamak ninuh yang dalam rokok serta imam. Maka dapat jumaat pula baginya. Itu kita hurai dah masalah sana itu. Kita beradu sekejap. 10:30 tu kita mulai insyaAllah. Syarat sah jemaah. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fatul arifin nawwir qulubana wa ja'al amalana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.